Nih buat teman-teman yang berencana membuat toilet atau kamar kecil di bawah tangga atau yang mau membuat tangga yang di bawahnya difungsikan sebagai toilet atau kamar kecil. Ini untuk salah satunya untuk memanfaatkan ruangan yang ada ya. Sebetulnya di sini bisa aja dijadikan gudang kecil atau gudang perkakas gitu ya. Perkakas pancing ataupun peralatan kunci-kunci kendaraan juga boleh. Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan sedikit berbagi ya, bukan menjelaskan gitu. Jadi untuk memaksimalkan ruangan yang ada gitu. Jadi di sini di bawah tangga letter U dengan ketinggian lantai ke lantai 4 meter ini bisa dibuat kamar kecil atau toilet. Jadi kalau ada tamu gitu nggak perlu ke kamar kecil utama gitu ya. Jadi bisa di sini gitu yang biasanya lokasinya ini dekat dengan ruang tamu atau ruang keluarga gitu ya. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat ukurannya, kita kecilkan dulu ya. Nah, jadi nanti ukuran di dalamnya itu kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita bahas pembagian ruangannya dulu. Jadi di sini ruangannya itu yang akan kita pelajari ya, atau kita bahas kali ini, yaitu dari ruangan 4 kali 2 meter dengan tinggi lantai ke lantai 4 meter ini. Nah, tinggi lantai ke lantai 4 meter. Ruangannya 4 kali 2 meter. Panjang 4 meter, lebar 2 meter. Jadi pembagiannya seperti ini ya. Jadi ini dibuat tangga letter U seperti ini ya. Dengan bodres di sini kali ini saya jelaskan dengan bodres flat aja ya. Datar. Nah, ini dari ketinggian 4 meter, ini dibagi, ini yang pembagian 22. Jadi ukuran anak tangganya itu ketinggian di setiap anak tangganya ini 18,1. Nih. Ya. 0,18 meter atau 18,1 cm. Jadi dari tinggi 4 meter ini dibagi 22, hasilnya 18 cm. Nah, untuk ukuran anak tangganya sendiri ini dibuat ukuran 1 meter ya. Jadi dari 2 meter ini dibagi 2. Jadi ukuran anak tangganya 28 kali 1 meter. Kenapa ukuran anak tangganya enggak 30? Ya ini menyesuaikan ya. Nanti akan saya buatkan juga yang ukuran anak tangganya 30. Jadi tinggi toilet itu nanti lebih dari 1,97 cm. Kemungkinan bisa 2 meteran, jadi kemungkinan juga nggak perlu itu dibuat ngetrap lagi, lebih turun lagi gitu ya di lantai toiletnya ini. Nah, untuk yang kali ini 4 meter dikurang 120. Kenapa 120? Kenapa nggak 1 meter aja? Ya ini agar ruangan toiletnya ini lebih lebar gitu ya. Jadi lebih leluasa gitu, longgar gitu ya. Kalau 1 meter mungkin terlalu sempit gitu, tapi ya boleh juga. Itu nanti menyesuaikan aja. Tergantung teman-teman prioritaskan yang mana, apakah anak tangga ataukah nanti yang akan difungsikan sebagai toilet ini gitu ya. Jadi dari 4 meter dikurang 120.
Portis ini ya. Sisanya 2,8 280 dibagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasilnya 28 cm ya. Ini ya, jadi ukuran anak tangganya 28 cm. Jelas ya pembagiannya ya. Jadi dari 4 meter ini dibagi 22 dengan jumlah anak tangga termasuk bordres ini 21, bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 udah di sini ya, udah di lantai berikutnya, udah di sini. Oke, jelas ya. Jadi nanti penampakannya bentuknya seperti ini. Dan dari 4 meter dibagi 22 ini kurang lebih ketinggian ruangan toilet ini didapat yaitu 1,97 atau 197 cm. Kok bisa? Padahal kan ini dari 18,1 ini dikali 10 baru 1,81 m. Nah ini jadi rata-rata toilet yang ada di bawah tangga itu ini turun lagi ya dari lantai utama ini. Dari lantai utama ini rata-rata turun satu atau dua trap. Jadi itu untuk apa? Untuk menambah ketinggian ruangan toilet ini ya. Nah, ini yang saya buat kali ini hanya turunnya hanya 15 cm. 10 di sini, 5 di sini. Oh iya, belum dikasih keterangan. Sorry. Nah ya. Di sini turun 10, yang di sini turun 5. Ya. Nah, di sini turun 10, di sini turun 5. Jadi hanya turun 15 cm. Kalau ini 5 ini rata-rata kamar mandi seperti itu ya, turun dulu jadi supaya air itu nggak berbalik ke dalam ruangan gitu ya. Oke, ini penampakan di dalam toiletnya kurang lebih seperti ini. Jadi ukurannya 1,2 atau 120 kali 200 cm, ketinggian di dalam ruangan ini kurang lebih 1,97 cm, 197 cm. Jadi ini tergantung, kalau bangunannya ini lebih tinggi dari jalan atau dari got, ini masih bisa turun lagi. Asalkan ini air pembuangan ini bisa turun lancar gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketinggian lantai ke lantai 4 meter dibagi 22, hasilnya 18 koma 1 dan ukuran anak tangganya 4 meter. 4 meter dikurang 1,2 atau 120 cm, sisanya 280 cm, dibagi 10 hasilnya 28 cm ukuran anak tangganya. Oke, ini untuk yang ukuran anak tangga 28 cm. Next saya buatkan yang ukuran anak tangganya 30 cm. Jika 30 cm itu pembagiannya 21. Jadi di sini ketinggiannya masih bisa lebih tinggi lagi. Kalau di sini di bagian bordres ini didapat 181, itu sudah permukaan bawah bordres ini ya. Jika dibuat anak tangganya 30 cm ini bisa 190 koma ya. Oke. Cukup jelas ya. Ini kok 190, ini 190 di sini ya. Ini belum turun lagi ditambah yang di sini. Ini 190 ini hanya ukuran opening pintunya ya. Opening pintunya ini saya buat 1,9 kali 80. Ya, 80 cm-nya pun belum dikasih keterangan nih. Sorry. Nah. Tuh. 0,80 meter atau 80 cm.
Oke ya, yang berencana membuat tangga yang di bawahnya difungsikan sebagai kamar mandi bisa ya mengikuti pembagian seperti ini dengan bentuk seperti ini. Nah, ini yang baik ketinggian 4 meter, 3,7, 3,5. Ini intinya untuk mengejar ketinggian ruangannya ini rata-rata menggunakan cara seperti ini. Jadi dari lantai utama ini turun 2 trap untuk mengejar ketinggian ruangan toiletnya. Jangan sampai begitu masuk ke ruangan toiletnya ini teman-teman harus nunduk gitu loh ya. Jadi nggak lucu gitu masuk masuk ke dalam toilet harus nunduk. Oke ya, segitu aja dulu. Nanti saya buatkan yang ukuran anak tangga 30 cm dengan ketinggian yang lebih pendek lagi, yang lebih rendah lagi. Di sini 4 meter, next saya buatkan yang 3,7 atau 3,8. Karena rata-rata ketinggian lantai ke lantai satu bangunan itu kalau untuk hunian rata-rata ada di 3,5 sampai 4 meter. Oke, segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.